Langsung dites, Mas Bos. Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro, berjumpa kembali bersama saya di Siha Pro Audio Batam. Hari ini agendanya kita mau ngirim-ngirim lagi, tapi sebelum ngirim kita tes dulu UVJB3. Ini ada pengiriman terakhir itu ada 3 tempat ya. Yang pertama Jawa Tengah, Pati Jawa Tengah, kemudian Kalimantan Palangkaraya dan Jambi. Ini mohon maaf yang misal yang sudah transfer tapi belum terkirim barangnya, mohon bersabar karena kita bikinnya itu manual dan benar-benar kita tes ya. Dan komponennya pun pilihan, jadi kalau misal belum ada yang bagus saya nggak berani pasang yang sembarangan ya. Ini contoh komponennya ya. Ini menggunakan seperti ini komponennya. Ya, bisa dilihat sendiri ya. Seperti ini lumayan ya. Kemudian untuk di bagian solderan bawah seperti ini. Kemarin ada yang ngomong sepil solderan bawah. Kalau saya pribadi menilainya enggak rapi ya, enggak rapi ya. Tapi kalau masalah kekuatan saya jamin ya, untuk tahan panas saya jamin ya. Ini saya dobel-dobel seperti ini, pokoknya saya prinsipnya enggak pelit solder ya. Daripada barang bermasalah karena saya pelit solder ya, mending saya bikin yang kayak gini, ini lebih efisien. Dan masih banyak lagi lur, ada driver apa ya ini, tapi ini udah apa ya, udah peminatnya kurang. Yang PCB-PCB juga masih oke. Kita mau tes satu per satu. Oh ya, kemudian gini ya, untuk di bagian saya tesnya menggunakan trafo 65. Ini trafonya. Ini tuh sebenarnya kayak speaker aktif power, apa ya, power keren lah pokoknya. Saya lupa mereknya, Audio 7 kalau nggak salah. Ini CT-nya 65 lur. Nah ini lur, CT65 ya. Jadi driver saya itu untuk pengetesan pun mampu di 90 volt VDC atau 65 CT VAC dari trafo. Ini pakai 2 set aja ngetesnya ya, 65 itu mampu lur ya. Tapi kalau sudah perakitan ya jangan menggunakan 2 set, ini resiko ya. Oke, kita tes point dulu ya, sekaligus mau apa namanya, mau ini cek sound tipis-tipis untuk clarity kedetailan ya. Jadi kita itu kalau untuk di bagian Toshiba itu kita enggak menggunakan yang apa ya, gini lur. Jadi komponen itu macam-macam. Nah ini perbedaannya nih, silikonnya nih. Jadi kita menggunakan yang ini ya. Nah, ini kita menggunakan yang kiri tidak yang kanan untuk di bagian Toshiba. Ini harganya lain, kualitasnya lain. Ini silikonnya kecil ya, karena untuk transistor yang saya beli biasanya saya langsung bongkar ya, atau saya pecahkan dulu. Kalau isinya kecil saya nggak mau masang ya, atau beli lagi yang gede kayak gini ya. Nah, ini untuk transistor driver pun ya, kita pakai yang isinya ini, bukan yang seperti ini. Jadi ada yang ngomong kok agak mahal daripada online, ya bisa dibuktikan kualitasnya, gitu aja. Oke, langsung kita tes poin ya. Bismillah. Oke, untuk di bagian DCO, langsung ke DCO. DCO untuk power ini seperti ini, 0 ya, sangat 0. Ini jalur speaker, kemudian biasnya
biasanya di 0,26. Loh, kok kecil, Mas? Nah, nanti kita jelaskan ya, Lur. Di sini 0,26. Saya setting seperti itu karena untuk driver UVJ ini basicnya seperti build up sebenarnya ya. Jadi walaupun biasanya kecil ya, tapi suaranya kalau sudah dipasang speaker itu clarity atau joss. Nah, tapi rakitan saya, tapi kalau rakitan orang lain atau beli online sendiri ya beda-beda, Lur. Ini ngomong rakitan saya aja kayak gitu. Jadi ketika ada musik nanti ini akan naik ya, naik kemudian menyesuaikan. Oke. Okay. Untuk tegangannya sampean bohong enggak, Mas? Kok 65, kok cuma 2 set kok berani 65, itu bener enggak? Boleh dibuktikan. Ini di skala 200 nggih. Kita cek tegangan min. Nah, itu bisa dilihat ya. 90 VDC atau 65 VAC. 90. Kalau komponen abal-abal yang meledos, Lur, ya, cuma 2 set. Nah, ini yang plus 90 ya. Oke. Okay. Kayak gini, Lur. Oke, okay, langsung kita tes aja untuk detail suara. Enggak tes yang horek-horek, tapi ngetes detail suara agar nanti yang pesan juga bisa menikmati. Kalau yang horek-horek kan kadang masuk ke kamera ini enggak jelas suaranya. Langsung dites, Mas Bos. Untuk bias min mantap. Untuk bias plus sangat joss. DCO 0. Untuk DCO tetap 0 ya. Oke. Jadi kalau untuk bias, biasanya kalau standby tidak ada musik, di sini terbaca, nah ini Lur, kecil Lur, 27 ya, 26 27. Saya memang setting seperti itu. Ini sudah disambung speaker tapi sangat imbang ya. Tuh 27, sini 27. Ini kalau bias ini diusahakan untuk UVJ B3 di bawah 30 saja.
Karena untuk UVGP3 ini karakternya seperti power-power build up ya. Jadi walaupun biasa TNB kecil itu, tapi ketika ada musik itu lonjakannya sudah mencakupi ya, makanya suaranya jeling. Oke, di sini sudah bisa disetting untuk bias. Ini banyak lur kita orderan. Ini terakhir ini kirim ke Jambi sama ke ini Jawa Tengah, Pati. Kemudian yang satu lagi mana itu ya? Palangkaraya atau mana ya? Pokoknya Kalimantan. Oke. Jadi buat teman-teman yang misal mungkin di sini ada lampu ya. Ini misal lampu ini yang satu mati ini, bisa diganti sendiri ya. Ini gampang ini ganti lampu ini. Misal ini dua ini hidup, ini satu mati, ini diganti sendiri bisa. Jadi kemarin ada yang tanya masalah lampunya mati, ya diganti sendiri bisa. Oke. Untuk solderan bawah. Kan Kak, apa itu?